satu dua tiga ada dua orang tapi tu Cina semua ni bandara bandara Soekarno Hatta nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai mudik lebaran Nah ini menarik teman-teman Jadi menjelang Hari Raya Idul Fitri Banyak uh, warga, banyak saudara kita yang ingin pulang kampung Dari Jakarta menuju daerah asal ada keinginan besar untuk pulang kampung karena momen hari raya adalah momen berkumpul bersama keluarga. Namun, aturan pemerintah ini e, tidak memperbolehkan warga yang akan melakukan mudik. Artinya, di sini adalah dalam rangka memutus mata rantai perkembangan virus corona, dan ini dimaklumi oleh e, warga. Akhirnya, warga rela untuk tidak mudik, padahal mudik lebaran adalah... Sesuatu yang sangat dirindukan, karena sekian lama bekerja di luar kota, misalkan di Jakarta, ingin pulang kampung. Ini adalah keinginan yang cukup besar, tetapi itu pun e, masyarakat warga rela menunda untuk pulang kampung. Tetapi, teman-teman, ada hal yang membuat kita itu bertanya: ketika warga negara kita ini e, sepakat untuk tidak bisa pulang ke rumah atau pulang kampung, ternyata ada warga luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini yang membuat kita menjadi heran, kenapa ini bisa terjadi. Padahal, warga kita sendiri ingin pulang itu tidak bisa, tetapi warga asing ini bisa masuk ke Indonesia. Ini yang dikritik oleh para anggota DPR. Ini mengkritik, kenapa ada orang asing yang bisa masuk ke Indonesia, sementara orang Indonesia yang ingin pulang saja, pulang ke rumah dia sendiri ini tidak bisa. Ini malah orang luar. Nah, teman-teman, kita akan baca beritanya. Anggota DPR mengatakan masyarakat legowo tak mudik, tapi masuknya warga negara Cina bikin tak adil. Ternyata ini adalah warga negara Cina teman-teman yang masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah resmi melarang segala bentuk mudik dalam lebaran tahun 2021. Aturan itu sudah resmi berlaku pada tanggal 6 kemarin. Anggota Komisi 5 DPR Muhammad Fauzi melempar kritik. Ia menyayangkan kedatangan masuknya sejumlah warga negara asing (Cina) lewat Bandara Soekarno-Hatta di tengah larangan mudik. Jadi, mudik ini berlaku untuk warga negara Indonesia, tetapi ini kok tidak berlaku bagi warga negara luar negeri yang masuk ke Indonesia. Padahal, eh, pemerintah ini bersama Satgas COVID ini bekerja keras untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona. Dengan cara adalah melarang mudik, tetapi anehnya ternyata ada warga negara Cina yang masuk ke Indonesia. Mudik lebaran ini kan aktivitas tahunan yang dinanti masyarakat kita untuk pulang berkumpul dengan keluarga mereka, karena ada aturan masyarakat rela menunda untuk mudik, kata Fauzi pada Jumat, 7 Mei 2021. Di tengah larangan mudik itu, justru warga negara asing (WNA) bebas masuk ke Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan rasa kecewa masyarakat karena mereka tidak boleh untuk mudik sambung dia. Ini kata anggota DPR teman-teman. Ada rasa kecewa di masyarakat. Satu sisi masyarakat tidak boleh pulang, tetapi warga negara asing, warga negara China ini bisa masuk ke Indonesia. Ironi lainnya, apalagi juga berasal dari negara yang diindikasikan penyebaran COVID-19 masih cukup pasif. Hal itu juga tentu menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Beber politikus Golkar itu. Lebih jauh menurut Fauzi seharusnya dalam kondisi seperti saat ini aturan pemerintah melarang aktivitas bepergian diberlakukan sama dan adil. Kita tidak ingin melukai perasaan masyarakat kita dengan aturan yang tumpang tindih. Masyarakat kita sudah legowo untuk tidak mudik. Ribuan posko penyekatan untuk mencegat masyarakat yang nekat mudik juga ada di setiap perbatasan daerah. Jadi sangat disayangkan justru ada WNA yang bebas masuk ke Indonesia tandas legislator Dapil Sulsel itu. Jadi ini sangat disayangkan teman-teman kenapa ini bisa kok bebas warga negara China masuk ke Indonesia. Padahal setiap perbatasan setiap perbatasan kota ini ada penyekatan, ada posko. Jadi, kalau ada masyarakat yang mudik, ini disuruh balik. Nah, ini satu uh, aturan yang cukup keras, yang cukup ketat untuk warga negara agar tidak boleh pulang kampung atau tidak boleh mudik, karena dalam rangka untuk membatasi pergerakan orang sehingga tidak akan menyebarkan virus corona. Ini luar biasa, teman-teman. Aturan yang diterapkan pemerintah. Kedatangan warga negara China itu terekam dalam video yang viral saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 4 Mei 2021. Perekam video itu menyebut belasan WN China tengah menuju bus. kumas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Anggakara membenarkan soal kedatangan warga negara China tersebut. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa, 4 Mei 2021, sekitar pukul 14.55 WIB. Selasa, 04 Mei 2021, jam 14.55 WIB, telah mendarat 85 warga negara China dan 3 WNI dengan pesawat China Southern Airlines Charter Flight dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen, Tulis Angga dalam keterangan tertulisnya Kamis 6 Mei 2021. Jadi pihak imigrasi ini juga membenarkan teman-teman tentang kedatangan 85 orang warga negara China yang masuk ke Indonesia. Ia menegaskan para penumpang telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri oleh pihak KKP Kemenkes. Secara keimigrasian, diketahui bahwa visa dan dokumen keimigrasian mereka sudah sesuai dengan Permen Kumham nomor 26 tahun 2020 pungkasnya. Jadi ini menurut pihak imigrasi, ini sesuai aturan teman-teman tentang kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Karena mereka punya dokumen, punya visa yang bisa masuk ke Indonesia. Dan ini sudah dicek oleh pihak Imigrasi ternyata ini tidak melanggar aturan, sehingga mereka bisa masuk ke Indonesia. Tapi masalahnya adalah, ketika warga negara Indonesia yang bekerja di luar kota, kemudian ingin balik ke Indonesia, ini tidak bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa warga negara Indonesia yang ingin mudik ini tidak bisa, sementara warga negara asing yang punya dokumen ini bisa masuk ke Indonesia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi kritik dari anggota DPR. Masyarakat kecewa tentunya dengan aturan seperti itu karena tidak adil. Kemudian, kita lihat lagi, teman-teman, berita dari kumparan juga: dua warga negara Cina tiba di RI dengan pesawat charter positif Corona. Nah, ini, teman-teman, dua orang sudah terinfeksi Corona. Sebuah video menunjukkan rombongan warga negara China tiba di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial. Ternyata mereka berjumlah 85 orang dan terbang menggunakan pesawat charter. Terkait beredarnya video itu, Kabak Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Anggakara membenarkan soal kedatangan warga negara China tersebut. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno Hatta dalam dua kloter pada Selasa, 4 Mei 2021 sore. Mereka menggunakan pesawat China Southern Airlines charter flight dengan nomor penerbangan jz 8353 dan C1761 dari Shenzhen, China. Ternyata di antara rombongan tersebut ada dua orang yang positif corona. Dari keseluruhan yang sudah dilakukan swab pertama terdapat dua orang positif corona tanpa gejala, kata Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan. Saragih kepada kumparan Jumat 7 Mei 2021 Nah itu teman-teman Berita mengenai warga negara China yang masuk ke Indonesia Dan ini menimbulkan Kekecewaan eh, Sebagian banyak masyarakat kita Yang melihat kejadian seperti itu Karena apa? Saat ini Sedang pemerintah menerapkan Larangan mudik lebaran 2021, sementara warga China Ini masuk ke Indonesia Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kecewa atau tidak dengan kejadian seperti ini? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4. langga 4 Mei. Tuh. Energi-energi latihan. Tuh. Sama Indonesia Wonderful. Tuh.